Perlukah ada kata-kata dalam kurung pada terjemahan ayat Al-Quran? Itu penegasan yang diberikan para ahli tafsir Al-Quran untuk membantu kita, Rin. Sesungguhnya misal, penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Bagaimana tafsirnya? Tafsirannya, yaitu Isa adalah makhluk ciptaan Allah seperti Adam. Bukankah di sana ada kata misal yang artinya seumpama? Ayat ini justru menegaskan Isa bukan makhluk ciptaan Allah seperti Adam. Jadi penafsiran tiap orang tidak akan sama, bukan? Dengan adanya penegasan para ahli tafsir, bisa jadi orang menganggap Al-Quran tidak murni. Al-Quran menjadi terdiri dari wahyu Allah dan tafsiran ahli Al-Quran. Al-Quran murni 100% wahyu Allah. Insya Allah, hanya saja penulisan Al-Quran sangat berbeda dengan Injil. Jelas, karena Injil sekarang sudah tidak asli. Saya pernah membaca satu ayat dari kitab Injil. Isinya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi, umat Kristen percaya Allah memelihara Injil. Penemuan naskah laut mati dipercaya menjadi dukungan dan bukti yang kuat bahwa Injil adalah asli. Bagaimana dengan Al-Quran? Adakah penemuan yang mendukung kemurniannya terjaga? Naskah laut mati disalin 100 tahun sebelum Isa ada. Jadi mustahil diubah oleh orang Kristen. Waktu itu belum ada orang Kristen. Ayat favorit Ibu Kristina terdapat di naskah laut mati. Kita sesat seperti domba. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.